karena belum sampai ke sana. Dua, karena kita perlu jalan. Ada aja. Rekening koran dari korban itu. Rekan-rekan, siang hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait adanya dugaan tindak pidana penipuan. Jadi kasus ini, tindak pidana penipuan dengan menggunakan modus operandi mengaku sebagai anggota polisi. Diawali dari bulan Januari yang lalu, ada salah satu kerabat dari tersangka ini secara tidak sengaja komunikasi dengan anggota kepolisian Polres Metro Depok. Di situ bercerita bahwa kerabatnya adalah seorang anggota polisi. Kemudian anggota Polres Depok tersebut mainlah ke kediaman tersangka. Di situ anggota Polres Depok curiga. Dari tanda-tanda pangkat atau atribut yang digunakan mencurigakan. Kemudian dicek, bekerja di mana. Menurut keterangan dari kerabat, mengaku sebagai seorang Kapolres, yaitu Kapolres Tangerang Kota. Namun ketika ditanya oleh anggota Polres Depok, ternyata mengaku dari Intel Mabes Polri. Kemudian diceklah oleh anggota kepolisian, ternyata tidak benar. Kemudian diamankan di Polres Metro Depok. Di situ kemudian di interview, di interogasi, terungkap di handphonenya ternyata ada beberapa kasus, salah satunya ada kasus juga tindak pidana penipuan di mana terjadi bujuk rayu atau keadaan palsu atau tipu muslihat kepada seseorang korban dengan mengiming-imingi korban tersebut dengan menjanjikan anak korban bisa diterima menjadi anggota PNS Polri ya. Kemudian telah diiming-imingi, kemudian dijanjikan dan diminta uang untuk menjadi anggota polisi. Nah, ketika diminta uang, kemudian berkunjung lagi, diiming-imingi lagi. Kalau dengan status kesarjanaan, bukan hanya bisa menjadi seorang PNS Polri, tapi bisa menjadi seorang anggota Polri ya, melalui jalur SIP SS atau jalur sarjana. Diminta uang lagi. Kemudian beberapa kali selama proses yang disampaikan tersangka bahwa ini proses yang harus dilengkapi, beberapa administrasi yang harus dilengkapi, misalnya harus ada bebas narkoba, surat sehat, surat dan lain sebagainya, korban harus mengeluarkan uang. Hingga kumulatif sampai dengan 1,40 ya, proses untuk menjanjikan masuk menjadi anggota Polri. Bahkan 1,4 miliar ya, kurang lebih 1,4 miliar. Jadi keluar sampai beberapa ratus ini korban. Kemudian kerugian yang terakhir adalah ketika tersangka mengaku sebentar lagi dilantik menjadi Kapolres Tangerang Kota dan meminta uang untuk pelantikan. Meminta 300 ya, ini kalau salah. Namun korban hanya bisa menyanggupi 241 juta. Sehingga total kerugian korban ada 1,7 miliar, kurang lebih 1,7 miliar. Atas temuan tersebut, maka atas koordinasi dengan Polres Metro Depok dan Polres Jakarta Selatan, dilimpahkanlah perkara di Polsek Jagakarsa karena tindak pidana dimulai terjadi di wilayah Jagakarsa. Kemudian kita mulai langkah-langkah penyelidikan-penyelidikan dan sekarang sedang proses pengumpulan bukti-bukti. Namun ada dugaan kuat memang telah terjadi tindak pidana penipuan yaitu melanggar pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun. Pak, kok kepikiran jadi polisi gadungan itu maksudnya biar apa, Pak?
Enggak, saya buat ini aja buat saya terus saya itu saya dengan polisi aja. Suka jadi polisi atau gimana? Iya, memang saya ini suka. Iya, ya, 1,7M itu kemanain Pak? Iya, uangnya. Ya. Pakai buat apa aja? Ya, satu pakai buat dia pernikahan saya. Terus buat bantu ibu saya yang sakit. Terus yang lainnya buat saya berikan buat gedung. Nikahnya di mana Pak? Gedung, gedung di gedung apa? Nikahnya di gedung.